api Argo Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung pagi tadi anjlok 40 meter sebelum stasiun Bandung. Kereta diketahui melaju pelan saat menuju stasiun, namun tiba-tiba anjlok hingga menyebabkan 3 unit gerbong keluar dari rel. Proses evakuasi gerbong melibatkan alat berat milik PT KAI Daops 2 Bandung. Tidak ada penumpang terluka dalam peristiwa ini. Sementara jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api di stasiun Bandung dilaporkan tidak mengalami gangguan.